Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megafania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengubah nada dering chat WA di iPhone. Oke, langsung aja kita menuju ke WhatsApp. Di sini kita masuk ke pengaturan. Terus kita pilih di bagian pemberitahuan. Nah, di sini ada pemberitahuan pesan. Tap di bagian bunyi. Nah, di sini kita tinggal pilih aja nada dering untuk chat WhatsApp-nya. Misalkan seperti itu. Terus untuk notif grup juga bisa ya, teman-teman. Nah, ini untuk mengganti keseluruhan nada dering chat WA-nya. Kalau misalkan kita pilih untuk salah satu kontak, misalkan kontak yang ini, kita pilih aja, terus tap aja di bagian profilnya di atas. Pilih notifikasi. Di sini kita pilih nada pemberitahuan. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk kontak ini aja ya, teman-teman, nada deringnya. Misalkan khusus untuk kontak ini kita atur ke ini misalnya. Simpan aja. Dan beres ya, teman-teman. Itu untuk mengatur nada dering chat WhatsApp untuk keseluruhan notifikasi dan salah satu kontak ya. Nah, untuk mengatur nada dering dari telepon WhatsApp, kita bisa menggunakan MP3 atau lagu sendiri juga ya, teman-teman. Tutorialnya udah aku share di video yang sebelumnya. Kalian tinggal klik aja link yang ada di atas ya, teman-teman. Oke, beres. Jadi gitu, teman-teman, gimana caranya mengubah nada dering chat WhatsApp di iPhone. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!